Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini pukul 6 lewat 10 kita dapat bertemu di Masjid Munawwarah, masjid yang tidak salah ketenamakan masjid penjaga gawang. Sebab makin lama di masjid itu makin lain warnanya dari dulu. Jadi seolah-olah masjid kita ini menjaga gawang di daerah ini. Alhamdulillah sekarang masjid itu sedang dibangun dan terus-menerus berkat juga bantuan dari saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat akan selesai. Amin. Biasanya sudah menjadi adat, dikatakan ada kebiasaan bagi kita di Indonesia ini di waktu-waktu di bulan-bulan Maulid, bulan namanya Mi'raj dan bulan Muharram dan malah juga bulan Dzulhijjah, kita membiasakan diri untuk mengadakan pengajian-pengajian khusus dinamakan pengajian Maulid dan bahkan pengajian Mi'raj. Supaya jangan salah paham, ini bukan upacara ibadah, sama sekali tidak. Jadi ini kebiasaan yang baik, kebiasaan baik mempergunakan saat-saat sehingga kita itu dapat memperdalam pengertian kita dalam agama Islam, baik akidah, syariatnya, akhlaknya, dan sebagainya. Jadi kalau saudara-saudara sini dan saudara-saya datang sini tidak dengan nama itu untuk beribadah, tapi untuk membicarakan atau memperhatikan beberapa pasal-pasal dari agama kita yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Rasulullah sendiri tidak pernah merayakan atau mengingati maulidnya, juga sahabat-sahabat tidak. Jadi kita mengenakan ini dakwah, lain tidak. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang hadir waktu ini, dalam hari-hari beberapa hari sebelum ini sudah banyak mendengar dari pembalik-pembalik dan guru-guru agama kita bermacam-macam faktor atau aspek dari pelajaran agama kita. Kita sekarang masih dalam rangka yang demikian. Apa yang hendak kita sama-sama pikirkan? Baiklah, kita ambil satu segi dari ajaran Islam yang menjadi pembicaraan orang banyak di luar, bukan di masjid, tapi di universitas-universitas ada namanya forum-forum namanya yang membicarakan melihat Islam itu dari luar. Bukan dia dari dalam, tapi dari luar. Jadi seperti kita menonton satu barang, kita lihat gimana bentuknya, gimana bulatkah, atau miringkah, atau bagaimana. Dan itu namanya ilmiah, ya. Cara ilmiah namanya, sains. Dan kalau kita perhatikan, maka banyak sekali sekarang yang mempertanyakan beberapa soal tentang agama kita dan Islam. Umpamanya
apakah fungsi agama Islam, tugas atau peranan agama Islam dalam membangun bangsa dan negara. Ini diperbincangkan, ini diteliti, dijelajah. Jadi ini ada Islam, itu guna apa fungsinya barang ini. Dipertanyakan apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu, apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu kepada usaha pembangunan, ada apa tidak. Itu yang menjadi pembicaraan-pembicaraan. Kemarin dulu juga sudah ada juga yang bicara tentang kapan bisa, yaitu apakah ada peranan Islam dalam pembangunan negara di zaman modern sekarang ini. Ini namanya modern. Pembicara-pembicara mematuhi beragama-agama termasuk Islam memang baik, ya, agama itu baik, Islam juga baik, dan baik untuk hidup pribadi-pribadi kita masing-masing. Ya, kita berhubungan dengan salat, hablumillah, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Kita melakukan amal-amal rumah yatim, fakir miskin. Jadi baik ini. Jadi hubungan khalik dan makhluk itu dapat mereka tentang Islam. Itu yang disodorkan, dapat mereka berantai lebih dari itu. Tapi yang selalu dibincangkan, dipertanyakan itu. Jadi soal disangsikan, apakah Islam itu dapat mengatur hidup masyarakat dan bernegara yang seragam, yang tidak cocok. Antara lain, cara-cara yang masalah ini ditanyakan sudah bulanan, hampir 1 tahun. Bukan bulannya 6 bulan ya. Malah orang siapa yang turut menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo akan dapat mendengar perkataan apa, ucapan-ucapan dari para pembesar-pembesar yang mendorong kepada pengertian bahwa kita ini hidup dalam masyarakat majmuk. Apa majmuk? Bercampur baur. Kalau dalam bahasa yang biasa dipakai oleh orang Tibetan, pluralistik, pluralistik society. Jadi masyarakat yang bercampur baur. Dalam pluralistik society itu ada suku-suku banyak. Kalau di Indonesia ini sukunya alangkah banyak. Dalam 3.000 pulau-pulau itu bertebarlah suku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Minangkabau, Aceh, Batak, dan lain-lain lagi. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke selatan. Yang banyak suku-suku itu, banyak sekali. Selain daripada itu, agama pun tidak satu. Bukan Islam saja, ada Nasara, yang terbagi pula antara Katolik, Protestan. Ada yang luar daripada itu, yang tidak sebut agama tapi agak mirip-mirip itu namanya kepercayaan. Jadi bagaimana negara kita ini? Kenapa banyak macamnya dan sukunya? Bagaimana mengatakan keseragaman? Ini penting sekali, keseragaman hidup negara. Apakah ada fungsi Islam dalam hal ini apa tidak? Pembicara-pembicara seringkali membawa kita kepada kesimpulan. Apa kesimpulan mereka? Kehidupan kita bermasyarakat di malam masyarakat dan negara dan bangsa.
menjaga keserapannya tak mungkin dengan nilai-nilai agama. Jadi sudah sampai kesimpulan itu, mencari mencapai keseragaman itu berbangsa dan bernegara di Indonesia ini tidak mungkin dengan agama. Oleh karena itu kita perlu kepada nilai-nilai lain daripada nilai agama. Jadi disimpulkan bahwa justru kekosongan ini, yaitu agama itu kosong daripada nilai-nilai untuk mengadakan keseragaman di negara yang majemuk itu, untuk mengisi kekosongan itu perlu diisi oleh nilai-nilai lima dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, apalagi kesatuan bangsa, keadilan sosial. Kenanya surah asal yang lima, tidak usah tersebut lagi. Jadi ada satu kesimpulan, kita sebagai orang Islam perlu meminjam atau mengambil nilai-nilai di luar Islam untuk mengadakan keserabangan, keseragaman dan kesatuan terus hidup berbangsa dan negara di Republik Indonesia yang kita cintai. Terus bukan kita pada pagi ini untuk berbicara tentang Pancasila, bukan. Kalau lima sila yang dirumuskan dalam Pancasila itu, kita sudah kenal. Bagi seorang Muslim, itu dia sudah ditemui sila-sila lima itu dalam ajaran-ajaran Islam yang telah berumur 14 abad. Sebelum kita proklamasi, sebelum Indonesia diproklamasi, kan sudah ada. Sila yang lima itu sudah ada dalam Islam. Islam itu malah lebih banyak daripada nilainya, silanya daripada lima. Yang tidak ada dalam Pancasila kita. Ini seringkali orang bawa itu bawa lalu saja lah sila ini. Jadi ditanamkan perasaan inferiority, perasaan kurang-kurangan bagi umat Islam bahwa kita masih perlu meminjam atau mengambil di luar nilai-nilai kita. So nilai-nilai kita itu tidak lengkap, tidak cukup untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu yang menjadi kesimpulan. Hal sekarang yang kita mau jawab, apakah benar itu? Apakah benar kalau dikatakan seolah-olah Islam itu tak bisa lain daripada tutup mulut saja? Kalau ditanya orang kepadanya, bagaimana mengatur keragaman hidup bermasyarakat negara? Kalau orang bertanya kepada Islam, maka Islam tutup mulut. Tidak bicara. Apalagi kalau ditanyakan bagaimana dasar-dasar bagi mengatur sistem hidup, sistem hidup bernegara, apakah ada sistem hidup bernegara itu atau tidak? Bagaimana caranya menghadap sistem hidup bernegara kalau kita memang mempunyai negara yang sudah berdaulat, kata kita? Bagaimana itu? Apakah kita makan apa enggak? Ini yang ditanya. Nah, inilah yang baik kita dengan waktu yang kita pilih, kita coba-coba dengan salah ringkas untuk menjawab pertanyaan yang tumbuh dari lubuk hati yang gelisah itu, ya gelisah oleh karena yang belum sampai pengertian kepada yang dimaksud. Islam dan Kristen, Katolik dan Protestan itu sama di dalam hal satu hal, yaitu bahwa Islam dan agama-agama Nasrani dan Yahudi itu percaya kepada hidup duniawi dan hidup ukhrawi. Hidup duniawi ada, hidup ukhrawi yaitu hidup setelah mati atau hidup tahap kedua itu ada, baik di Islam ataupun di Kristen, Katolik dan Protestan. Bedanya ialah justru Islam adalah yang mempunyai nilai-nilai untuk mengatur duniawi. Ya, dalam Kristen tidak. Tidak bertemu.
sering tentang selintas ada tentang pelaku demokrasi, tapi bukan sistem hidup bernegara. Jadi ini terbalik ini sebenarnya. Kalau orang Kristen itu kalau sudah dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus, selesai. Oleh karena itu kita diampuni dosa warisan kita yang dulu-dulu. Kalau kita berdosa dan warisan dari dosa-dosa nenek moyang kita, kita menanggung. Yesus Kristus melepaskan kita dari dosa. Tapi Islam justru selain dari memperhatikan atau mencapai kehidupan ukhrawi yang baik, untuk mencapai itu adalah kehidupan dunia ini mesti baik. Waktu fi ma ata Allahu dara ikhlas wala tansa nasibaka minat dunia wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Ini Islam mengatakan ini dalam prinsipnya. Capailah kemakmuran kebahagiaanmu di dunia akhirat. Walatan tanati bakabina dunia. Jangan lupakan nasib kamu, keuntungan kamu di dunia ini. Jadi kita disuruh untuk bergerak. Mengembangkan otak pikiran kita. Mengembangkan gaya pikir dan daya cipta kita, belajar ilmu pengetahuan, cari, jangan bodoh. Bodoh bukan sifat orang Islam. Bodoh itu harus dibantras dari kecil, sampai dari lahat sampai lahat, dari buayan sampai ke lahat. Itu Islam. Tidak boleh membiarkan diri bodoh. Jadi Islam justru hidup dunia ini sebentar ini. Bukan ini yang sebenarnya itu. Tapi pakailah kesempatan ini untuk mencari hidup yang lebih baik. Dengan mengadakan perbaikan diri kita, perbaikan masyarakat kita, perbaikan kehidupan kita bersama-sama di dunia. Itu pokok. Nah ini bedanya Islam dengan yang agama yang bukan Islam. Bagi seorang Muslim, pengertian masyarakat makmur atau dinamakan pluralistik usaha itu bukan pengertian baru, bukan barang baru itu. Sudah 14 abad sampai sekarang kita diperingatkan dengan kata-kata yang terang, yang jelas dalam Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran menerangkan bahwa kamu ini tidak memonopoli dunia ini. Di sampingnya kamu orang Islam, di sampingnya umat Islam, ada umat lain yang bukan Islam. Itu kita ilahi. Kamu tidak bisa mengandalkan itu. Mereka juga hidup di dunia ini. Jadi jangan kaget bahwa di dunia ini ada juga yang bukan Islam. Jadi pluralistik. Majmuk, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang segala macam. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah. Dan tiap-tiap kelompok-kelompok itu mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai kecenderungan masing-masing. Satu kelompok ke kiri, ke kanan, ke belakang, semuanya mempunyai cita-citanya. Kamu itu di tengah-tengah bermacam-macam kelompok-kelompok. Lantas dikatakan sesudah dikatakan bahwa kamu ini itu kelompok-kelompok yang berbeda, apa kerja kamu? Mesti ada jawab. Pas tapi pun jangan kamu menyendiri. Jangan berdiri di pinggir jalan sambil melihat orang lalu. Kamu harus mencampurkan diri dalam masyarakat yang majmuk itu dengan segala kebaikan kekurangan yang ada pada kamu.
sambil membina diri kamu sendiri. Harus tapi perlu khairat, berlomba-lomba untuk menegakkan kebajikan. Itu tugas kita di dunia ini, di dalam masyarakat yang majmuk. Jangan dihinggapi oleh perasaan kecil, inferiority complex, kata orang. Malah kita itu harus menanam jiwa kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajal ma'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dengan demikian kami jadikan kamu ummatan wasatan, umat yang berkeseimbangan. Keseimbangan otak dan hatinya, kepandaian akal dan imannya, keseimbangan agama dan amal solehnya, semuanya itu berkeseimbangan. Untuk apa itu? Bazarada dikajianna ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kamu punya fungsi yang bukan kecil. Litakunu syuhada 'alan nas, mengawasi manusia yang lain. Itu posisi yang harus dicapai oleh seorang muslim dan muslimah. Mengawasi, membimbing kelompok-kelompok yang lain dengan hikmah, dengan baik, dengan kebijaksana. Itu role, itu peran dari umat Islam. Jadi diterangkan bahwa musyarat menghukum, fungsi kita dalam sembuh itu kita berlomba untuk menegakkan kebajikan. Itu satu. Dalam pada itu dikatakan sebelum ayat itu, al-haqqu min rabbik. Walaupun mereka-mereka sekeliling kamu itu mempunyai tujuan-tujuan sendiri, jangan bingung. Al-haqqu min rabbik, yang sebenarnya hak itu yang datang dari Allah dan Tuhan. Jadi jangan merasa sepi, jangan merasa bingung. Al-haqqu min rabbik, berpegang kepada hak min rabbik itu. Sesudah itu fastabiqul khairat, musabaqah. Bukan bila Al-Qur'an saja, musyawakah dengan beramal, mencari ilmu, melihat akhlak. Itulah kita perhatikan pernyataan dari ayat Al-Baqarah nomor 148 itu. Kalau kita melihat sejarah risalah Rasulullah SAW, risalah itu punya dua tahap. Tahap pertama tahap di Mekah, tahap kedua tahap di Madinah. Di tahap di Mekah, Rasulullah memusatkan risalah, risalah Rasulullah dipusatkan kepada membina pribadi-pribadi, membina iman dan akidah, supaya menjadi orang yang akidah yang kuat menghadapi segala rintangan-rintangan dan cobaan dan ujian-ujian itu. Masyarakatnya tidak majmuk, ada Islam, ada Quraisy dan Muslim. Itu saja dua, simple, sederhana. Jadi membina dasar-dasar dari hidup orang per orang. Tetapi di waktu Rasulullah sudah hijrah, waktu hijrah ke Madinah, itu ada tahap baru. Itu disimbolkan dengan apa yang disebut mendirikan Masjid Quba di waktu Rasulullah SAW sebelum sampai di Madinah. Kira-kira 5 km di Madinah sudah kelihatan Madinah itu. Rasulullah minta pada muhajirin, kita duduk sebentar di sini beristirahat. Muhajirin bertanya, untuk apa Rasulullah? Kita sudah dekat ini. Kita membuat masjid di desa Quba, sampai sekarang namanya juga. Apa artinya ini?
Artinya kita akan masuk kepada taraf kedua, yaitu membina umat. Bukan lagi menghayati kemajuan pribadi-pribadi masing-masing, akan tapi menyusun satu umat yang jadi daripada pribadi-pribadi dan bersekutu dan bermacam-macam corak. Itu terbaca di masjid. Pertemuan-pertemuan di masjid itu pembinaan umat. Fungsi masjid membina umat selain daripada menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjidlah bertemu dua hablul itu, hablul minallah wa hablul minannas. Dan sesudah satu tahun pertama Rasulullah di Madinah itu, dia berhadapan dengan tidak kurang dari 9 suku-suku. Ada Banu Auf, ada Banu Sa'ada, Sa'adah, ada Banu Harb, ada Banu Yushab, ada Banu Najjar, ada Banu Amr bin Auf, ada Banu Zaid, Banu Zaid. Semuanya banu-banu yang 7 dan 8 itu bermacam-macam itu suku-suku. Kebiasaannya bermacam-macam, logahnya kadang-kadang juga berbeda. Jadi maksudnya kelompok-kelompok yang punya ketua-ketua muslim. Selain negeri itu ada yang bukan Islam, tapi beragama, yaitu agama Yahudi. Jadi Rasulullah sudah dihadapkan kepada masyarakat majmur di Madinah. Jadi Rasulullah bukan saja menjadi memberikan tauhid, mengajar salatnya saja, ibadah yang biasa bagi pribadi orang, tetapi memberikan satu contoh atau satu rencana blueprint lah kalau katakan, bagaimana kita mengatur satu negara yang terdiri dari orang-orang bermacam-macam, negara yang bersifat majmuk itu, masyarakat yang bersifat majmuk itu. Apa yang diperlukan untuk masyarakat majmuk supaya dapat berkembang dalam keseragaman dan kerukunan? Itu persoalan yang dipecahkan di Madinah. Jadi maju selangkah lagi. Rasulullah dengan ilham ilahi, dengan wahyu ilahi, mengadakan satu tulisan. Kalau kita namakan di Indonesia namanya piagam lah. Indonesia ini ada, kita mempunyai piagam Jakarta. Saudara kan tahu itu. Kali pemuda-pemuda kita belum baca, tapi belum lah baca itu. Ya. Piagam Jakarta di waktu kita mendirikan Republik Indonesia ini mengadakan undang-undang dasar kita. Semacam piagam. Garis-garis besar bagaimana menyusun suatu masyarakat dan hidup kenegaraan dalam masyarakat yang majmur, yang berjaya. Jadi ada kabupaten, ada bermacam-macam, ada suku-suku bangsa. Orang Kristen tidak ada di Madinah tinggal, tetapi datang ke Madinah dari Najran, kaum Nasara, ketemu dengan Rasulullah, diterima Rasulullah di masjid. Jadi ada hubungan dengan masyarakat Kristen. Jadi tugas utama justru untuk meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan berkenegaraan di dalam masyarakat yang majmuk. Jadi soal ini soal sudah 14 abad ini bagi orang Islam, bukan soal sekarang. Dan sudah dipecahkannya, sudah ada pemecahannya. Cuma kita lupa atau tidak tahu, itu saja. Dalam waktu yang singkat, masyarakat Madinah sudah merupakan satu masyarakat dengan golongan mayoritas dan minoritas. Mayoritasnya Islam dan minoritasnya yang beragama lain. Seperti kita di Indonesia ini juga mayoritasnya Islam. Ya, itu hitung kepala saja kan lebih mayoritas, dan yang minoritasnya itu
orang Kristen dan lain-lain, orang Buddha. Jadi masalah minoritas dan mayoritas ini sudah merupakan persoalan yang dipecahkan di Madinah. Itu yang dipecahkan dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari 46 pasal tertulis. Diterangkan bagaimana hidup sebagai suku bangsa atau negara, bagaimana hidup antara satu agama dan agama lain. Tidak di a priori diadu, kamu Yahudi, aku Islam, beradulah, kamu batil, aku benar, hak, beradulah, diadu, dikonfrontasikan, tidak. Bukan itu caranya mengatur masyarakat yang menjamuk itu. Orang yang sudah beragama Yahudi dan berkristen jangan diganggu. Kita hadapi dia, dia panggil dia kepada agama Islam dengan baik. Bila dia ahsan, bila dia ahsan, dengan cara yang baik. Salah satu dari cara yang dikatakan dalam Al-Quran, dicontohkan dalam Al-Quran, itu kalau menghadapi alat kita, Rasulullah di Ruh mengatakan, umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil terhadap kamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhan kami, tetapi juga Tuhan kamu. Kita bersama bertuhan kepada Allah yang satu. Di sini deltanya ditonjolkan titik pertemuan antara agama dan agama itu. Bukan titik perpecahan yang ditonjolkan lebih dulu, tetapi titik pertemuan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami bertanggung jawab tentang apa perbuatan kami, pahala kami atau kesalahan kami, hukuman yang kami terima, dan kamu pun bertanggung jawab tentang apa yang kamu amal. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wallahu jam'un bainana wa ilaihil mafir. Satu kali kita akan dihimpunkan oleh Allah yang satu itu, dan kepada dialah kita sama-sama kembali. Di situ kita bertanggung jawab amal-amal kita dan akidah kita. Begitu caranya Rasulullah mengajar umat Islam menghadapi orang yang berlainan agama dengan dada yang luas, tetapi dengan keyakinan kepada kebenaran sendiri, bukan talqisul haq bil batil, bukan campur adukan yang hak yang batil. Lana amaluna walakum amaluna. Satu kali kita di pertemuan ilahi dan kita berkata, kita akan kembali kepadanya. Begitu cara-caranya menghadapi. Tapi itu nanti kita teruskan apanya, antara hukum Kristen dan Islam. Dalam piagam Jakarta, piagam Medina yang 77 pasal itu diletakkan dasar-dasar sistem hidup negara. Dasar-dasarnya, bukan seluruhnya, yang tetap bagiannya itu nanti itu menurut keadaan masing-masing. Yaitu pertama dikatakan sebagai warga negara dari bermacam-macam suku-suku dan beragama yang macam-macam itu mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama. Ada kewajiban dan ada hak. Ditegaskan bahwa orang yang beragama Nasara dan yang Yahudi sama-sama bebas menjalankan agama menurut kepercayaan masing-masing. Islam memang disuruh mendakwah. Berdakwah. Tapi kalau mereka tawallau, tidak mau, mereka tidak hanya mengatakan Islam dan Muslim.
dikatakan dalam satu ayat dikatakan ya Alkitab kalau mengatakan kami bawa yang banyak apa berapa Allah mudah di Allah dan seterusnya, tetapi marilah kita sama-sama mencari titik pertemuan. Jangan pun salah titik pertemuan kalimat salah, kita cari titik pertemuan supaya kita jangan menyembah lain daripada Allah. Kepada orang Kristen itu ya itu Allah anak, Allah Bapa, itu begitu ucapannya. Tapi jangan menyembah lain daripada Allah yang satu. Dan jangan kita antara kita sendiri juga manusia-manusia menyembah satu sama lain. Jangan, hanya Allah saja kita. Itu disampaikan kepada orang yang beragama Kristen, Nasara dan Yahudi itu ahli kita. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak ada hak untuk memaksa lagi kerajaan jin. Tidak ada paksaan dalam agama. Cuma dikatakan isyadu bi'anam, jangan sangka, jangan salah-salah ya, ketahuilah bahwa aku ini orang Islam, muslimun, orang beragama, mempunyai kepribadian sendiri, jadi bukan menghilangkan kepribadian. Biarlah kita, kalau tidak mau bersama kita, kami jangan, karena tidak ada. Kami ada. Begitu caranya dengan memelihara kepribadian kita masing-masing sebagai muslim, kita memanggil orang supaya menerima kalimat hak yang kita sudah terima. Syukur kalau mereka menerima. Maka dia kalau sudah menerima itu saudara kita sesama beriman. Kalau dia tadi wahid sebagai tubuh yang satu. Jadi kalau satu anggotanya mendapat sakit, maka seluruh badan yang menjadi sakit. Sakit senang dirasakan bersama, kalau mau. Tapi kalau tidak mau, kita fahjurhum hajran jamila. Bercerai kita sini dengan cara-cara yang baik. Begitu Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat di dalam masyarakat yang masyarakat. Selain daripada itu, bagaimana antara yang berkuasa dengan yang dikuasai? Orang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengadakan negara, tidak ada perintah untuk mengadakan negara Islam. Itu benar. Tidak ada perintah untuk mengadakan negara. Sebelum Islam itu negara-negara sudah ada. Tidak usah diperintah lagi. Dan orang tidak bisa dibikin, itu orang itu sudah berkumpul. Apakah pakai undang-undang dasar atau tidak, tapi itu mereka mempunyai kita, pegangan. Mereka mempunyai pegangan mereka. Suku-suku itu mempunyai pegangan-pegangan masing-masing. Suku-suku pura itu, suku-suku ini, banyak ini mempunyai suku-suku masing-masing. Maka ini ada yang mengatur dan yang diatur. Apa hubungannya yang mengatur dengan yang diatur? Atau yang penguasa yang dikuasai? Atau yang memerintah dan ataupun yang diperintahi? Itu ada hubungannya. Kalau kita tanya apakah ini Islam mempunyai bahan untuk mengatur ini? Apa tidak? Itu bisa dipertanyakan. Jawabnya inilah yang disampaikan Rasulullah SAW di zaman Madinah itu. Berangsur-angsur disampaikan untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalamnya dalam piagam Madinah yang disebutkan. Yang pertama dikatakan kepada orang yang melakukan, yang dipimpin atau diperintah di umat yang banyak, Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Kamu harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, dan kamu telah dipilih menjadi ulil amri, orang yang menjadi pimpinan dalam hayat dunia ini.
Jadi pemerintah lah begitu kalau dengan katanya atau dengan bukan. Itu kewajiban dari orang diberi perintah kepada yang memerintah. Tapi kewajiban ada, di samping kewajiban ada hak yang seimbang. Apa itu? Hak yang satu lagi ialah yang hak di sampingnya kewajiban maaf itu, hak untuk menegur. Menegur yang pemerintah itu, yang memerintah itu. Kalau perlu ditegur, hak mengusul, hak memberi saran-saranan di dalam apa yang disebut musyawarah antara dua, yang memerintah dengan yang diperintah. Wasyawirhum fil amr. Ini kewajiban yang memerintah. Hendaklah kamu itu bermusyawarah di dalam soal-soal kehidupan yang ada. Jangan mau sendiri begitu, mau pintar sendiri dan mengatur sendiri sebagai totaliter dan diktator. Tidak ada itu dalam Islam. Yang memerintah atau itu mesti bermusyawarah dengan yang diperintah. Apakah itu berbentuk satu parlemen gedung gitu, atau kan yang di bawah pohon beringin yang tidak pakai atap? Bermusyawarah. Itu bermacam-macam menurut keadaan progresi daripada kemajuan-kemajuan dari zaman. Jadi musyawarah itu esensial. Tidak bisa ditinggalkan. Dan ada kewajiban dari orang yang memerintah itu untuk bermusyawarah. Untuk mendengarkan teguran yang dia punya, yang hak bagi orang yang diperintah. Dan tidak sentimen. Umpamanya begini, orang yang kenal Sayyidina Umar itu orang yang pemarah, orang kagak ini. Suatu kali dia mengadakan rapat umum. Dia tidak umum seperti kita ini yang pakai kap, pakai apa, gedung gitu. Jadi luar tidak. Maunya orang dengar. Berarti dikatakannya ini instruksi ini. Penutup instruksi itu dikatakannya, kalau saya benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ikuti. Kalau tidak benar, lekas tegur, peringatan. Maka berdiri seorang wanita yang sudah berumur, dia berdiri, dia angkatnya pedangnya, dia pedang dia, wanita. Dia perlihatkan kepada Umar, ya Umar, dan tidak dalam menegur, kalau kamu salah memimpin, aku potong lehermu dengannya. Nah, ini caranya dalam berlebihan, tapi maklumlah kalau orang yang sudah apa ya. Jadi ibaratnya jangan main-main. Aku tidak takut menegur kamu. Umar yang dianggap orang-orang yang suka marah, waktu itu minta alhamdulillah. Alhamdulillah ada seorang yang berani yang bersedia untuk menegur aku. Untuk keselamatan kita bersama. Itu sikap Umar. Jadi tegur sapa antara pemerintah dengan yang diperintah itu hidup. Tegur sapa itu tidak menghantam, tapi menolong. Kalau kita mengatakan ini tidak benar, tetapi dengan cara tidak dihiaskan, mengatakan itu, diberikan alternatif yang lain yang lebih baik, itu kewajiban daripada semua. Ini namakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu kewajiban semua orang, fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Kita tidak bolehkan melihat lebih munkar, sitting baik, tidak boleh itu. Diam-diam saja, pura-pura tak tahu, tidak boleh. Kita berusaha untuk menghilangkan yang munkar, untuk keselamatan yang bersama. Jadi kalau kita menegur seseorang yang salah, itu dengan hati yang ikhlas. Unsur akhaka zaliman aw madhluman. Tolonglah saudara mereka di waktu dia berbuat
dizalimi orang, dianiaya orang, atau dia sendiri membuat suatu kesalahan menganiaya orang. Tapi unsur, tolonglah dia, artinya tolong keluarkan dia dari kezaliman itu, supaya dia jangan hancur lantaran kezalimannya sendiri. Dari nawa itu, motivasi daripada amar ma'ruf dan munkar itu ialah keikhlasan untuk menolong satu sama lain. Bukan lantaran benci. Kebencian bukan jadi motif, bukan jadi niat bagi orang yang melakukan amar ma'ruf dan munkar. Nah, begini diajarkan kepada umat yang majemuk itu. Sekali lagi, tadi kita sebutkan di sini dalam pembicaraan dengan Allah kita, banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita diam jika melihat orang yang buka. Dilarang kita mau dadanya, juga begitu nasib kita sendiri. Tidak boleh. Kalau sudah begitu, Rasulullah telah menantangkan. Ada satu saat dia peringatkannya kepada sahabatnya. Rasulullah mengatakan, ada satu saat yang kamu umat Islam akan ibarat bahan makanan di atas meja yang diserbukan oleh orang, kamu dimakan habis. Maka bertanya sahabat, apakah menerangkan kami waktu itu jumlah kami kecil? Tidak, malah di waktu itu kamu besar jumlah, lebih besar dari sekarang. Tapi kamu diperlakukan sebagai bahan makanan yang diperlukan. Hancur. Apa sebabnya? Kamu sudah hinggapi oleh wahan atau satu sifat. Tanya pula apa? Malwan ya Rasulullah. Apa itu wahan? Dua segi dari wahan itu, hubung dunia wa karahatul maut. Ingin sekali hidup senang di dunia ini, dapat uang, dapat kerja ke apa, tempat kedudukan, dapat pengaruh, ingin sekali itu mendapat itu, hubung dunia. Dan untuk mencapai yang demikian itu, apa saja boleh dilakukan. Tujuan menghalalkan semua cara itu. Itu adanya pragmatismenya. Supaya dapat keuntungan itu apa saja. Itu wah. Itulah itu. Yang kedua, karanya itu maut. Takut mati. Mati itu akan tiba juga, tapi takut sekali. Bukan takut mati saya, takut kena marah juga. Takut mendapat telepon juga. Telepon saya juga takut. Siapa yang di redaktur sini tahu apa artinya? Kalau sudah begitu, itu wahan itu. Kalau kita sudah begitu, kita ibarat makanan yang diperbutkan orang, bukan pribadi lagi. Wujuduna ka'adami. Ada kita sama dengan tidak ada kita. Nah ini pernyataan Rasulullah SAW. Di dalam masyarakat Islam, hidup kenegaraan menurut cara-cara Islam, itu tidak boleh. Ada kebebasan untuk mengatakan pendapat dengan cara baik. Kadang-kadang cara baik ala niatan dengan terang-terangan di muka ramai, atau sirian dengan diam-diam lawan bicara. Nah, dengan baik-baik dan menawarah. Tapi itu dikerjakan. Kadang-kadang kita tidak sabar. Karena biasanya itu apa namanya, mau lengkap cepat hasil. Kalau sudah berbuat itu, mana hasilnya? Kalau tidak berhasil, patah selera. Itu tidak bisa kita pertahankan cara demikian. Kewajiban kita sebagai fardhu'ain ialah amar ma'ruf nahi munkar bila tidak. Dapat kita melihat hasilnya atau tidak, itu Allah yang menentukan waktu.
kadang-kadang kita direnung terus apa kerisauan sudah capek kita ini tapi belum ada hasil bagaimana ada satu ayat yang mengalir juga tidak pernah saya sebutkan di sini tapi baik saya ulangi Al-Quran itu baik ulang-ulang walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta ya farihu bima utu akhadnahum baghtatan itu sudah enak kalau tidak sudah saya sempat ini ada satu apa satu sunnatullah yang berjalan ada orang yang memperingatkan satu orang lain tentang kesalahan-kesalahan supaya dilakukan tetapi dia peringatkan dengan fitrah, dengan peringatan-peringatan tetapi yang diperingatkan itu selalu mengabaikan nasu madhukirubi terus mengabaikan saja, tidak pedulikan dia tidak berhenti maka fathna alaihim amfarubishen Allah itu membukakan pintu dan fasilitas bagi si zalim ini untuk bertambah zalim fathna alaihim amfarubishen kami bukakan bagi orang yang zalim itu kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kezaliman hatta ila farihu bima utu sampai kepada titik tinggi yang tidak dapat datangnya fatta farihu bima utu sehingga dia merasa gagah, merasa ketongkak, juga itu hebat. Maka itu akan nahum bahkan kami akan hukum dia bahkan tiba-tiba dengan tidak dia sangka-sangka, tidak ada perhitungan dia juga merasa kuat, tapi Allah memberi kesempatan untuk tambah kuat lagi dia sudah takabur waktu itu baru akan nampak bahkan tiba-tiba yang menunjukkan taatnya ini bukan kita Allah sendiri tapi ini undang-undang sejarah undang-undang ilahi yang berlaku di mana-mana dari dulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang ini sunnatullah. Jadi oleh karena itulah maka kita dengan segala kebijaksanaan apa yang dilihat di sekeliling kita itu tidak boleh kita membiarkan itu salah satu terlibat dasar hidup kita untuk keselamatan. Jadi itu dua ada musyawarah ada tegur sapa antara yang dipimpin dengan yang dipimpin. Ada kalau yang memimpin itu namakan cara orang pintar sekarang namanya eksekutif ya. Eksekutif itu yang mengatur itu. Yang diatur itu namanya ya, tempat musyawarah itu ialah legislatif ya. Legislatif artinya kita bermusyawarah menentukan peraturan-peraturan itu peraturan itu diadakan atas keredaan bersama. Kalau sekarang namanya ada lembaga legislatif sebagai parlemen gitu, ada lembaga yudikatif, eksekutif itu. Ini sudah ada dalam keadaan kita, dalam kerajaan agama Islam sudah ada. Tapi ada lagi yang ketiga, apa itu? Walaupun sudah menjadi pihak yang berkuasa, yang berdaulat itu bukan dia. Itu satu dasar pemikiran atau satu dasar Islam. Yang berdaulat itu hukum, hukum ilahi yang berdaulat dalam mengatur hidup bernegara. Hukum ilahi yang hidup itulah yang mengatur negara, itulah yang berdaulat. Yang memimpin ini hanya pelaksana, eksekutif. Yang membimbing pelaksana itu hukum.
yang musyawarah ini pun dibimbing oleh hukum. Itu namakan Abdullah wasil Rasul pemilihan hukum. Kalau hukum yang berdaulat, maka hukum itu harusnya menjaga, ada mengawasi supaya jangan dibikin apa kacau atau disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam satu negara sistem Islam itu harus ada sarana atau lembaga ketiga, yaitu yudikatif, kata orang sekarang, lembaga yang mengawasi hukum supaya jangan dilanggar negara orang. Sebab yang berkuasa itu adalah hukum. Ini adalah dilaksanakan itu. Yang berdaulat adalah hukum. Ada satu kejadian di zaman kami Pak Ali Khalifah Khalifah Ali waktu satu kali dia kehilangan baju besi. Jadi satu kali dia lihat di pasar ada orang jual baju besinya itu. Lalu dia katakan, ya ini saya punya. Sudah mendengar dibawa ke hakim. Hakim itu surat namanya, orang hitam. Tapi dia hakim, sudah punya kedudukan sebagai hakim. Maka hakim bertanya kepada Ali, khalifah. Bertanya kepada Ali, apakah ini buktinya bahwa khalifah yang punya? Coba berikan kepada kami. Khalifah Ali mengatakan, enggak ada. Ini saya punya, saya tahu. Tapi enggak tahu, enggak ada bukti-buktinya, enggak ada beritaan di sini. Ya, kata hakim, ya yang sekali ini sudah ada di rumahnya si Fulan ini, ya apa yang ada di rumah si Fulan ini, ya dia yang punya. Maka kalahlah dari naik. Seorang khalifah dikalahkan muka hakim oleh seorang hukum yang berdekat kepada hukum. Seorang hakim yang berdekat kepada hukum. Hukum yang berdaulat. Di waktu itu, kejadian satu hal yang aneh. Yaitu yang punya, yang memegang baju tadi itu, baju besi itu, terharu dia. Begini rupanya mengatur itu. Walaupun khalifah, ini kalau tidak ada bukti, kalah. Itu hukum. Hakim itu tidak punya kekuatan, tidak punya abri, tidak apa-apa. Tapi hakim hanya mempunyai hukum. Dia terharu mengatakan, kalau ini yang begitu Islam, biarlah saya masuk Islam. Dan ini memang khalifah yang punya ini. Kedapatan menurut saya di tengah jalan, rupanya sudah perang begitu, ketinggalan apa, tercecer, kita diambilnya. Tapi sekarang ini terimalah kembali. Saya sekarang ini masih Islam. Karena Ali berkata, kalau kamu sudah masuk Islam, kamu saudara kami, ambillah untuk kamu. Jadi ini adalah satu kejadian peristiwa yang mencontohkan bagaimana Islam itu mengatur hukum. Hakim diatur oleh hukum, bukan hakim mengatur hukum. Ini kriat politika ini sudah ada 14 abad yang lalu. Apa yang dikatakan oleh ahli sosiologi, ahli hukum sekarang ini, kriat politika namanya. Dalam ilmu hukum. Sudah ada dalam 14 abad. Saudara-saudara. Tadi sudah saya katakan. Sambil sedikit saja. Bagaimana kita menghadapi orang yang berkata itu Kristen kah, atau yang lain kah, Zoroaster kah, Manusia kah, kita berbuat apa? Kita tidak larang untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memusuhi kita. Kecuali kalau tidak memusuhi, ya sama-sama menghadapkan kita itu. Tapi kalau tidak memusuhi, ya jangan apriori. Apriori memusuhi orang oleh karena berlain pendapat atau berkeyakinan, itu tidak boleh.
perlainan keyakinan atau pendapat tidak menjadi soal sumber dari permusuhan. Dalam arti fisik, bisa bertentangan, bisa berdialog, bisa berdebat untuk mencari kebenaran. Tetapi tidak a priori bermusuh. Itu satu. Kalau kita berpegang kepada ayat yang tadi, bahwa kita adalah perlomba musabakah. Apa itu perlombaan? Orang yang partisipasi dalam tiap-tiap perlombaan diuji. Si A berlomba dengan si B, si A diuji, si B diuji. Nah, siapa yang unggul nanti tergantung pada kemampuan mereka satu sama lain. Kita sekarang ini juga dalam ujian. Malah kita dijadikan Allah itu untuk diuji malah. Walam lukum bisyari wal khairi fitnata. Itu janji Allah SWT. Kamu ini akan diuji dengan kesulitan-kesulitan dan kesakitan dan ketenangan-tenangan sebagai ujian. Ujian ketenangan dan ujian kesusahan. Entah mana ada yang kuat itu yang lebih upaya, tapi biasanya yang lebih banyak korban ialah ujian dengan ketenangan. Lebih cepat menjadi korban orang-orang dengan ketenangan itu. Kita sekarang juga dalam ujian, musabakah. Musabakah itu sebenarnya sama dengan berlomba-lomba yang berkaitan kepada persiapan, yang berkaitan kewaspadaan, yang berkaitan kepada pemikiran, yang berkaitan kepada usaha-usaha dengan lisan, ucapan-ucapan, dengan tulisan, dengan lisan hal, dengan cara-cara yang tidak berbicara tapi halnya saja, bisa mengamal dengan lisan amal. Kalau secara konkretnya, kita sekarang diuji berlomba-lomba dengan orang yang beragama lain, terutama orang Katolik dan Protestan. Itu tidak memusuh kita, tidak berperang, tidak. Tetapi ini sudah di satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, kita sedang berlomba sekarang ini. Mereka juga merasakan mereka berlomba dengan kita, merasakan kesulitan-kesulitannya, merasakan berapa beratnya persiapan. Kita pun demikian. Jadi ini adalah perlombaan yang fair, yang bersih begitu mestinya. Dalam keadaan itu kita harus waspada. Khudu hidrakum, waspada, jangan kita terlengah. Tadi jangan kita putus asa. Yang kedua, jangan kita terlengah. Kalau kita terlengah, nah kita bisa terjerumus. Kalau kita lihat statistik sekarang, saudara-saudara, statistik dari yang dari pemerintah sendiri, bukan dari bikin-bikinan kita, itu meningkatnya orang Islam yang jadi orang Kristen bertambah menang ke mana itu? Bertambah lama, bertambah naik. Orang Islam itu naiknya sedikit kan, naik juga tapi sedikit kan. Kalau kita masih mayoritas, ya baiklah. Tapi sampai berapa lama ini kalau kita terlena? Kita sistem baik gitu. Barangkali ya cepat. Kalau saudara kita pergi ke daerah-daerah transmigrasi, teman. Karena kita melihat bagaimana orang bekerja keras. Orang yang kita berlomba-lomba dengan dia itu kerja keras. Dengan kepandaiannya, dengan keterampilannya, dengan keuangannya, semuanya diatur dengan rapi. Dan mereka mendapat bantuan dari orang-orang Kristen seluruh dunia, bukan
jutaan, tapi miliar-miliar. Miliar-miliar dolar bukan rupiah. Dari Australia, dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman. Itu terbuka itu, mereka sendiri menulis itu. Tidak sembunyi-sembunyi mereka juga terang-terangan. Jadi kalau kita hanya berjalan saja di itu, nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang punya 90% juta orang, mayoritas itu dari sehari ke sehari. Ini satu bahaya. Nah ini mesti kita sadari. Ini hanya bisa dengan berlomba-lomba dan semua tidak. Ilmu pengetahuan, kita mesti berlomba dengan keterampilan, kita mesti berlomba dengan mereka. Syukur ini saya hadapi ilmu saya ini banyak generasi muda yang masih sekolah dan kali yang telah menentu ilmu. Jangan lepaskan kesempatan untuk berlomba-lomba dengan ilmu ini. Di samping kita mendekatkan diri, kita taqarrub ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan dengan ibadah. Di samping itu, kita menyingkirkan dengan baju melihat sekalian kita. Banyak harus dikerjakan. Dan pasti dapat kerja. Berjalan-jalan saja ke jalan kereta api itu. Tanah Abang. Atau jalan kereta api, dekat jalan kereta api di lain tempat. Lihatlah bagaimana du'afa. Du'afa kita, orang Islam, hidupnya di bawah tank yang bocor, ada triplek-triplek. Kalau sudah lalu dengan lalu sana melihat sementara saja yang terjadi dalam diri, ada tempat ibu. Tanya kepada ibu, apa yang aku mesti lakukan untuk menolong du'afa itu? Sudah ada yang mengerjakan, memang alhamdulillah ada, tapi dan cukup masih banyak perlu tenaga organisasi untuk menghadapi mereka. Innamal tansuruna bidu'afaikum, begitu pesan Rasulullah. Kamu ini hanya ditolong Allah jikalau kamu pandai menolong orang baik, baik ilmu pengetahuannya, baik harta bendanya. Tolong itu supaya kalian bisa sama-sama naik. Ini yang simple, yang sederhana sekali. Ini perlu kita majukan. Ini tantangan yang kita hadapi. Saudara-saudara, anak-anak kita sekolah. Nah, kawan-kawan kita yang merasa sekolah-sekolah pemerintah ini tidak cukup baik. Sebaiknya sekolah Katolik saja. Pakai uniform yang bagus, pakai nyanyian yang bagus-bagus, pakai musik-musik. Dan di sekolah itu dia disuruh gini, tampilan itu. Selama tahun dia sudah biasa gitu. Ada satu kejadian Rawamangun, sudah terciptakan dulu. Itu kejadian itu terus-menerus. Anak yang di SMP tidak mau tidur sebelum ibu bapaknya tidur. Dia tunggu bapaknya masuk kamar baru dia tidur. Jadi heran ibu bapaknya, kenapa anak saya begitu? Nanti satu kali mereka itu mau memeriksa. Bagaimana? Ibu bapak itu masuk tidur lebih dulu. Tapi belum tidur, menunggu si anaknya sudah masuk kamar. Dilihatnya di pintu, lubang kunci. Apa di kerjaan anaknya? Tentang salin. Dibukanya pintu, apa yang kamu kerjakan itu, kata bapaknya. Katanya, saya tidak bisa tidur, Pak, kalau tidak pasang ini dulu. Anaknya Islam juga, dia salat juga. Anaknya baik, anaknya. Tapi dia bisa tidur, kalau tidak pasang salin itu. Soalnya diajarkan di sekolah itu. Berapa anak-anak kita yang kemudian yang sekolah-sekolah? Kenapa kita tidak masukkan sekolah yang lain? Ada sekolah swasta, ada Muhammadiyah, ada lain-lain. Kalau kurang ya, mah bangga kita kalau anak kita itu di sekolah Katolik. Nah itu satu kelemahan.
kelemahan yang perlu kita perhatikan. Saudara-saudara, kalau kita melihat tren atau kecenderungan yang demikian, itu boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Maka yang sedih lagi, ini orang-orang terkemuka kita lebih dulu daripada kita melakukan yang demikian itu. Tidak begini, tapi nanti barang hari Natal, coba sudah lihat. Sudah tinggi kita pergi ke tempat Natalan. Orang mengadakan acara Natalan, ada pasang lilin, ada apa. Ya kita datang pula ke sana, diundang, merasa dapat kehormatan untuk diundang, turut serta di Natalan itu. Dan di waktu pasang lilin, ya kita juga turut serta ini. Padahal ini upacara agama, upacara agama. Maka kita lakukan sebagai kehormatan. Syahadat apa ini? Kenapa hanya sampai begitu? Itu yang kita sedih. Tapi walaupun bagaimana, walaupun kita tidak bisa melihat hasil yang baik, kita harus menyatakan ini kepada anak-anak kita, kita nyatakan kepada kawan-kawan kita, kita tanyakan kepada sahabat karibillati yang kita peringatkan, barangkali berhasil atau tidak. Itu lain soal. Saudara-saudara, sementara ini saya bawa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nanti saudara-saudara barangkali kalau ada pertanyaan bisa masih datang. Itu menerangkan bahwa Natalan-Natalan itu tidak, itu haram hukumnya menurut Islam. Ini bukan saya mengatakan, dan minta kepada Islam fatwa, dan fatwa Islam itu tadi yang dibagi-bagikan kepada saudara, kalau ada yang dapat. Kalau kurang barangkali ya tidak dapat, tapi insya Allah itu banyak. Saudara-saudara, pembicaraan saya sudah hampir satu jam lebih sedikit dari biar satu pukul. Saya ulasakan dalam tiga hal. Yang pertama, jangan merasa kecil. Apa ulama bertanya, apa yang bisa dikerjakan, disumbangkan oleh agama Islam kepada pembangunan negara yang berkat agama. Jangan merasa kecil. Kita punya bekal lebih banyak dari orang lain. Baca Al-Quran, baca hadis, tanya kepada guru agama kita. Soalnya soal mengamalkannya, bukan tidak ada konsepnya. Konsepnya teratur lebih dulu daripada orang. Itu satu. Yang kedua, hubungan kita dengan orang yang bukan Islam itu harus diterima dengan baik, dilakukan dengan baik. Jangan a priori memusuhi lantaran dia berlainan agama, jangan. Tapi kalau kita tidak memusuhi, ya kita jangan mundur pula. Ya, kita balas dengan apa yang semisal dengan itu. Tapi itu bisa dimaafkan juga lebih baik. Ya. Kalau bisa maafkan, maafkanlah. Tapi fajrun ajran jamilah. Bisalah dengan cara yang lain. Siapa tahu Allah nanti akan membukakan kesempatan lain untuk bertemu kembali. Begitu cara mencari kerukunan dan kesehatan beragama dalam negara yang majmuk, koresif. Yang ketiga ialah, dalam musabakah ini, fasta betul khairat, kewajiban kita, kita sekarang ini termasuk orang yang ketinggalan. Walaupun tidak banyak, tapi dalam proses ketinggalan. Ketinggalan ini harus kita lekat-lekat pintasi, supaya jangan terus-terus ketinggalan. Dengan kerja yang baik, yang teratur, rapi, dan lebih sungguh-sungguh. Kita berjihad dengan tenaga, dengan mal, harta benda, walaupun belum dengan amal fisikku, tapi kurang-kurangnya dengan tenaga dan harta benda itu lakukan. Minimal, yang kepada saudara-saudara pemuda, pemudi, yang akan menjadi pelanjut daripada yang tua-tua yang sudah berubah dari saya ini, tambah ilmu pengetahuan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dengan baik, beribadah dengan tepat, biasakan
salat pada waktunya dengan ditunda, dan dia akan melakukan salat tahajud. Kalau sudah kebiasaan tidur-tidur, saya tidur malam belum tahajud, dan saudara akan merasa ketenangan jiwa. Dan kalau pagi-pagi bangun melihat keadaan yang rumah sulit, itu dihadapi dengan hati yang tenang. Ini pusat-pusat. Rasulullah mengatakan dan membawakan ayat Al-Quran, kata Faminan layi fatahajat bihina bidhalat Ata Al-Quran yang atas makmah. Maka pada malam tadi, lakukanlah kamu oleh kamu pada tahajud. Mudah-mudahan Allah akan menempatkan kepada tempat cara tempat yang terhormat. Dan diajarkan apa doa kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang baik, tempat yang sidik. Tapi sudah itu, biarkanlah aku keluar menghadapi mata yang banyak itu, yang bertenang-tenang itu. Untuk menghadapi itu, wajahani meladungka sultan nasura. Untuk itu aku mempunyai perlu kekuatan, dan berilah aku langsung darimu, ya Allah, kekuatan yang akan memberi bantuan. Kalau itu kita kajakan dana kalau itu. Allah menjanjikan, ja'ak batalakal batu, inal batilah kana sahur. Yang hak itu pasti datang. Jangan ragu-ragu. Dan yang batil itu pasti akan datang. Ini yang diilahi. Tapi menembus itu mesti dengan keringat, dengan atas bandara, dengan keringat. Surat-surat tidak panjang juga cerita saya yang kali ini. Mudah-mudahan dapat tutup dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.